kasihan kali, apa enggak ada keluarganya ya? Eh, aku samperin enggak ya? Ah, enggak usah lah. Takutnya kalau aku samperin dia penipu pula. Kalau hujan nanti kayak mana? Apa yang aku lihat dia ya? Gak pikir. Bulan, kau ada masalah ya? Yang tadi kau kelihatan kayak gelisah terus. Gak apa-apa, perasaanmu aja nih. Dinding aja tahu kalau lagi berbohong, apalagi aku. Ceritalah ke Bulan kenapa. Kita kan satu rumah. Kenapa yang kau bohong-bohong sama aku? Bukan gitu. Tapi... Tapi apa? Ya udahlah, aku pergi dulu. Kenapa ada yang gila-gila si Bulan ini? Ditanyain orang pergi. Jadi itu penyebabnya, kenapa kau dari tadi gelisah terus? Iya, gak tega aku. Tadi udah kulihat, seandainya tadi gak kulihat gak apa-apa. Tapi kau gak kenal siapa dia. Siapa tahu dia penipu. Kau kan tahu, zaman sekarang sudah banyak penipuan seperti ini. Mana tahu dia pura-pura. Biar dibawa ke sini, biar dikasihani. Habis itu, beraksi. Iya sih. Awalnya aku juga mikir gitu. Tapi enggak lah. Bagian enggak boleh kita menilai orang dengan sembarangan. Sekalipun itu benar, mana tahu dengan ini dia bisa sadar. Jadi maksudmu, dia tinggal di sini? Dia tinggal di rumah ini? Iya, memang kenapa? Ah gila kau memang kau. Nolong orang sih boleh-boleh aja. Tapi ya jangan kayak model anak inilah. Kok aku pergi aja ya kak ya? Gak apa-apa kok aku di luar sana, udah biasa kok. Jangan pergi, kamu di sini aja. Aku percaya kok kamu orang baik. Sekalipun kamu orang jahat, aku percaya kok kamu orang baik. Dan kamu pasti berubah. Gak apa-apa kok aku pergi aja ya kak ya? Jangan pergi, sini aja. Rosa, kamu gak boleh menilai orang dengan secepat itu. Kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, mengasihi, terlepas itu baik atau jahat. Setidaknya niat kita baik untuk menolong, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan bisa kok menggerakkan hati manusia yang jahat menjadi lembut ketika dia melihat ketulusan. Iya, tapi tetap aja takut loh Bulan.
Kau jangan cuma baik sama orang yang baik sama mu aja. Enggak ada bedanya itu loh. Iya, iyalah Bulan, maaf. Aku cuma takut aja tahu. Kan kayak gini banyak kali sudah terjadi. Udahlah, enggak usah kau takut. Yang penting, kalau kita tulus menolong seseorang tanpa melihat status, Tuhan pasti bantu kita kok. Iya, Bulan, aku ngerti. Kak, kakak tinggal di sini aja ya. Iya, Kak. Kakak di sini aja ya. Maafkan aku ya, Kak. Kami terima kok kakak tinggal di sini. Iya, Kak. Nggak apa-apa kok. Aku maafin kok. Makasih ya, Kak. Kalian udah mau menerima aku di sini. Tuhan kiranya membalas kalian. Amin.